keterlaluan. Tapi saya terima dengan tenang. Alhamdulillah. Itu satu fitnah saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan percaya, yakinlah tuan-tuan tak mandi pada malam. Tapi tuan-tuan mandi penuh beribu orang malam ni, nak menunjukkan tuan-tuan dan perempuan ada di belakang saya. Ini satu konspirasi nak menjatuhkan dakwah kita di Malaysia. Tengok. So, kapan ni tuan-tuan? Berita ni waktu semayang yang boleh percaya. Sebayang dia boleh percaya. Orang lain tak maaf cakap lah. Kita cakap macam dia cakap dia. Jadi saya nak cerita lagu mana ketenangan di saat itu kita boleh hadapi dengan sepotong ayat yang pendek. Saya dijazah kepada tuan-tuan pada malam. Nak kata nak? Tak tangan kat dalam. Nak belakang pun boleh. Tarik nafas 3 kali. Pastikan jantung berdenyut. Tak berjumpa ambil main jenazah free. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah itu jiwa akan menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jangan tertarik nafas, ya Allah, ya Tuhanku, campurkanlah ketenangan yang manhaq milik ya Allah ke dalam jiwaku ketika mana aku dalam keresahan. Saya baca sekali lagi, saya kata ijazah tuan-tuan dan puan-puan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tanya orang sebelum, tanya untuk pemulukan perusahaan berpuluh dan tumpik pulih.
manusia macam ini. Ini lagi naik buk, naik laut, bagi gula dan sebagainya. Tengok rumah hanya kerajaan bagi bantuan berlori-lori. Tapi tuan-tuan, silap. Betullah bagi bantuan berat gula milu. Tapi kerajaan tak bagi bantuan rohani. Tengok rumah hanya, tengok pakaian tak ada, tengok buah sampai umur sampai tenggelam, bantuan rohani tak ada. Apa itu bantuan rohani? Kita nak suruh orang terima kepada Allah ujian bagi kau tu orang tu. Kau tu orang tu. Maka saya duduk tengah padang, duduk atas masjid, duduk ceramah, duduk bagi ketenangan. Sebab ramai yang tak boleh terima hakikat, dia kata Tuhan tak sayang dia, hanyut habis rumah dia, rumah acok tak hanyut pun. Rumah acok boleh-boleh besar, tak ada kena ujian pun, kita orang Islam ni kena kuat. Mula-mula. Iblis yang mari cucu manusia ketika mana dalam kesusahan, iblis tu bernama Satan. Bukan sok. Sabar ni, dia mari ketika manusia diuji. Dia kata tengok acong along tak kena pun bagi sihat wa afiat mu kena yalah juga baik tak payah semayang. Maka pada ketika itu manusia nak bantuan spiritual ceramah daripada ustaz-ustaz tu penting pada ketika bagi bantuan. Jadi nak cerita pada kita bahawa kalau kita ada sifat redha kepada qada dan qadar, maka kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tak nak terima qada qadar, maka taklah kita sampai bila-bila. Empat. Yang kelima, kata ulama, siapa ada perkataan di dalam diri dia, dia tak akan tenang sampai dia mati. Dan tuan-tuan, kita masa nak matilah nak ketenangan. Orang yang tak tenang masa nak mati, orang ni tak kira lah pun ada jet ke ada apa ke, yang paling penting baik pun mak ada basikal buruk, tak mati boleh hujan. Betul tak? Iaitu jangan ada perkataan kalau dalam diri kita. Orang Islam, orang mukmin tak cakap kalau. Allah kalau tak mari masjid tak tipu selipa, aku tak ingat. Apa? Pergi masa malam, orang langgar belakang kereta, bentuk kereta dia. Allah, kalau aku tak mari tak di, kalau aku tak mari tak di kereta aku boleh elok. Orang manusia je ni tidak akan temui ketenangan dalam kehidupan. Orang yang beriman jangan cakap kalau. Orang yang beriman dia cakap apa? InsyaAllah, alhamdulillah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ni kata-kata orang yang beriman. Ni yang jadi lima perkara ni tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat nak tenang lima perkara ni. Kalau kita jaga betul-betul, insyaAllah kita boleh mati dengan mengucap, kita boleh bertemu Allah dengan jiwa yang tenang. Dan satu doa kata ulama, siapa baca doa ni, kesudahan hidup dia baik. Ulama kata kesudahan hidup dia bagi pada dua. Yang pertama mati tua mati baik, yang kedua masa nak mati itu dia baik. Boleh pujang. Nak dah dah tu. Nak belakang ni. Tuan, kita biarlah muda kita jahatlah ke mana. Banduan keluar penjara pun, sekurang-kurangnya hari tua kita dekat dengan masjid. Ini kita tak beruntung manusia. Ni saya tengok depan saya ni, 50 lebih belakang ni. Kebanyakan monopoh belakang ni. Geng-geng monopoh ni peminat saya 90% tu. Sebab mu tengok TV dah tidur malu cucu pagi. Kerja tak pencet tu lah. Orang kerja tak tengok tanya lah ustaz. Pukul 7 di waktu yang cukup sibuk. Tu lah. Anak nak pergi sekolah, nak pergi pasar. Tak apa ada ulangan. Pukul 12 malam gantung pula. Biasalah TV. Renungan hadis pukul 3, 4, 5 pagi. Hantu raya pun tidur. Sebab tu rancangan da'i, rancangan da'i itu adalah idea saya pada asal. Sebab tu saya 3 musim saya betul-betul jadi judul. Dan baru-baru ni dia kata ustaz,
bisa dipilih sekali lagi jadi juri dai. Sekretariat aku lagi cuma aku kelima nak buat kata yang dari sekretariat datang. Kalau nak saya, saya nak awi cuti lepas bulan terutama. Bagus saya nak jadi juri. Allah usah maha bayar. Lalulah letak hari Ahad awi cuti umum sebelum keluar selepas bulan terutama. Sekarang hampir 4 juta orang. Tak hari Jumaat aku kelima siapa nak tengok. Lepas tu dia kata rancangan agama tak ada penonton. Nak ada penonton lagu mana? Dia letak tengok orang balik jam kerja. Tidak. Jadi Alhamdulillah sambutan yang begitu menggalakkan. Berhenti kat mana tadi? Saja saya nak test mu ni lalak ke tak? Berhenti kat mana tadi? Nah, doa. Lepas doa cepat ingat. Biarlah kita makin tua makin baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak nak macam jiran-jiran kita. Kita tak nak orang sebelah umur kita. Masa muda dulu guru Quran, semayang tajuk, semayang sunat, pergi umrah tiap-tiap tahun. Mari hari tua Quran tak nak baca, bagi Quran pun balik. Ha, semayang pun tak nak. Adalah kita jumpa orang jadi ni. Sebab apa dia tak baca doa ni? Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang pada mudanya cukup hebat. Ingat Sayyidina Umar Al-Khattab. Dakwah Rasulullah siapa masuk Islam bila nampak dia tu. Sayyidina Umar. Budak baru lahir, tanam hidup-hidup. Mu ada tanam budak hidup-hidup. Jangan-jangan mu ada. Tak. Tapi tengok tuan-tuan balik hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dengan satu ayat. Ayat saya nak bincang. Tapi nak cerita orang jadi baik dulu sebelum bagi ayat tu. Dan akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Umar banking dakwah Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau siapa-siapa mu tengok kedai beduk, intik mu berdakwah ni bagi tahu aku. Ha, Tuhan balik. Maka doa dicukupkan temulama. Saya cantik atas jaga bulan puasa hari Jumaat depan kampung ni mati-mati yang special. Tak mati dalam masa malam dan sebagainya. Tak tanya kan ada ikut saya baca. Banyak orang boleh malam ni. Baca kuat-kuat, tarik nafas 3 kali dulu, nampak letih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا الله يا تهدكو تمتكنلها هدوكو dengan sebaik-baik penamatan dan jangan sesekali ya Allah engkau akhiri hidupku dengan seburuk-buruk pengakhiran. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alayna bisu'il khatimah. Jamatan tarik nafas ya Allah ya Tuhan. Utamatlah hidupku dengan sebaik-baik penamatan. Semakin tua makin baik aku ya Allah. Dan matikanlah aku tempat-tempat yang special dan jangan kamu matikan aku dengan seburuk-buruk penamatan ya Allah. Ya, dan saya ijazahkan doa untuk kepada tuan-tuan dan puan-puan pendek 2 rakaat ya. Ingat tak? Ingat, apa tu iman ingat di doa ni tak? Iman baca semua ni doa ni insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sungguh banyak anda mendapat ilmu pada mana
Kalau balik rumah tadi pun masa ni duk tengok TV. Ha? Duk dengar suami belenteng, ha? Isteri belenteng. Mari sini boleh ilmu. Betul tak? Dan satu ayat saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama, siapa ada penyakit akan muntah, siapa tak ada penyakit akan jadi antibiotik. Terutamanya ayat ini penyembuhan untuk penyakit rohani. Faham? Ayat ini untuk penyakit rohani. Jadi pada malam ni saya nak bagi makanan rohani dulu sebelum saya cerita kisah kemuncak ni. Saya nak ajak tuan-tuan lampu, melampu dengan pahala Allah. Sekali kita baca, beribu kali kita dapat. Nak cari mana laku seringgit boleh beribu ringgit. Umpama beribulah. Saya nak semua yang ada atas masjid ni pada malam ni, kita bangun beramai-ramai, kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi makanan rohani. Setuju tak? Okey, saya nak Tok Iman tu bila bagi dekat saya kat depan pegang mic. Kita imarahkan masjid kita dengan selawat, lepas tu saya ijazahkan ayat sakit rohani. Sila bantu semua. Ha. Kalau mengantuk juga bangun, ada sakra dah tu. Tarik nafas 7 kali. Niat ya Allah ya Tuhanku, ayat-ayat yang ku terima pada malam ini masuklah dalam sanubari aku dengan keberkatan selawat yang aku nak baca beramai-ramai pada malam ini. Boleh? Lelaki tolong kuatkan suara. Perempuan pun boleh kuat, tak ada masalah. Tak ada orang kenal yang suara kita umur pun 80 dah. Ha? InsyaAllah. Tok Iman, Tok Bila, mari sekali depan ejen ke masjid ke, pengurusi masjid ke jika ada. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi.
ampun. Akhir tentang dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi saya nak cerita di sini kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang manusia yang bernama Ja'syu. Dengar cerita di ayat mana dua apa dengan ayat ini? Boleh? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang manusia yang bernama Ja'syu. Jangan tahu nama anak Ja'syu. Ada sejarah tak elok. Bukan kalsum, kalsum tak pun tu. Ja'syu. Ja'syu ni dia ada penyakit hati yang tajuk kita pada malam. Apa penyakit hati dia? Dia tadi tengok Rasulullah lalu ke rumah dia. Rasulullah ni nak pergi masjid, mesti lalu ke lorong rumah dia. Dia buat apa tuan-tuan dan perempuan? Ja'syu ni ambil sampah. Ni sampah. Baling atas langkah Rasulullah. 5 kali sehari Rasulullah pergi masjid, 5 sampah jatuh atas langkah. Apa kerja dia kalau tidak ada penyakit hati? Rasulullah sekadar orang baling sampah satu-satu baju pergi masjid. Tak apa lagi. Hari berganti, minggu berganti, bulan, sampah tetap menjadi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'syu tadi tengok Rasulullah tak malu. Ishlah kau Muhammad tak malu aku balik sampai. Makin sakit hati dia. Dia buat apa pula tuan-tuan dan perempuan? Ja'syu lah Rasulullah lalu. Oh Ja'syu. Ja'syu habis tu sampah pula. Ni siap tepuk lagi jatuh terbelakang Rasulullah. Sampah-sampah. Rasulullah kata tak apa lah. Kalau kita tuan-tuan. Saya rasa tak. Sampah yang ketiga tu aku pesan juga 3 kali. Rasulullah ni kata isan aku yang kita sahabat ni cuah dengan tu sampah atas kepala Rasulullah. Minggu berganti bulan Rasulullah tak kata apa, tak malu, makin sakit hati Ja'syu. Dia buat lagu mana pula tuan-tuan? Dia gali lubang pula nak tengok Rasulullah jatuh dalam lubang patah kaki dari masjid pada muka dia. Maka jatuhlah Rasulullah dalam lubang. Dia gali lubang berminggu-minggu dalamnya tak ada siapa ubah dia nak memuaskan hati dia. Lalu Rasulullah jatuh dalam lubang. Dia tengok Rasulullah baru naik balik dalam lubang tu tak patah kaki. Makin marah hati dia. Ini orangnya hati dia ada pada anak bini kita ni. Lalu Rasulullah lalu ke masjid. Nak pergi masjid lalu dan lalu dan lalu. Tak ada sampah dah jatuh dalam belakang Rasulullah. Tak ada tu sampah dah jadi tetamu Rasulullah. Tak ada lubang Rasulullah terjun. Sampai seminggu Rasulullah heran. Kemana manusia yang bernama Ja'syu? Lalu Rasulullah tanya jiran-jiran dia. Orang dah tak lalu lah kalau kita tamat lagi. Kemana manusia nama Ja'syu? Wahai sahabat-sahabat. Ya Muhammad, masa aku bertanya manusia ni wahai Muhammad. Rasulullah kata dia sahabat aku. Terkejut orang tuan-tuan dan perempuan. Ya Rasulullah, lagu mana berkawan dengan Ja'syu ni? Mula tahu dah ya Rasulullah, Ja'syu ni anak isteri dia lama dah lari meninggalkan dia. Perangai tu. Kami orang taman ni tiap-tiap hari buat semaya ajak kat masjid minta mati cepat. Kalau sampai mereka tu celaka lah manusia. Dan bukan saja kami ya Rasulullah, jin dan iblis pun tak nak berkawan dengan Ja'syu. Pun boleh berkawan lah mana ya Rasulullah. Ya tak? Lalu jiran-jiran Rasulullah bagi tahu dengar cerita ni tuan-tuan. Siapa tak pernah cerita tak jadi umat ni. Ayat orang tua tadi. Berkawan lah mana dengan dia ya Rasulullah. Rasulullah kata dia tetap sahabat aku. Okeylah Rasulullah. Kalau mu kata Ja'syu ni sahabat kamu, cepat-cepat mu pergi ziarah dia. Dah seminggu sakit, terletak tak ada siapa bagi makan. Kami nak tengok dia mati cepat. Amat perumahan amat gelati ni. Bapak minggu lah. Lalu tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali Rasulullah bagi salam pada Ja'syu. Ja'syu jawab apa tuan-tuan? Mu nak masuk-masuk, tuan nak masuk berapa balik? Dalam keadaan seminggu tak makan.
bergeraklah di dasi. Lalu Rasulullah membuka pintu kering. Yahshua tidur mengiring pada pintu. Tengok Rasulullah membuka pintu, dia mengiring ke lain. Apa salah? Gerak dari hati dia. Dan Rasulullah duduk kat kepala Yahshua. Soalan pertama Rasulullah tanya apa dia dengan Tuhan. Wahai Yahshua, mudah makan. Mampu dia tanya makan ke tak? Kalau kita tanya, mampu dalam badan orang. Di hati Rasulullah. Yahshua kata, Muhammad, mu tak payah tanya soalan bodoh tu, aku nak bangun pun tak boleh, orang semua pula aku tak nak kawan, biar aku mati kering sini seorang, cuma aku nak minum air ni ya Yahshua. Dan soalan pertama Rasulullah tanya tuan-tuan, wahai Yahshua, mu nak makan apa? Yahshua seminggu tak makan tuan-tuan, bagi tahu Rasulullah, ya Muhammad, aku nak makan saribul arabi, kalau kita moisuk lah orang sakit. Dia boleh demand pada Rasulullah, dia nak makan apa? Ha, kalau kita boleh. Lalu Rasulullah pun pergi balik rumah, suruh Fatimah buat. Fatimah Yahshua ni nak makan saridul arabi. Lalu Fatimah buat makan. Fatimah bubur dalam satu mangkuk. Rasulullah kata, jangan Fatimah, orang ni seminggu tak makan, tak cukup. Kena bubur dalam bekas tujuh orang, tak buat makan tu baru cukup ni. Lalu Fatimah bubur tuan-tuan dan puan-puan. Rasulullah bawa pergi pada Yahshua. Apabila bawa pergi pada Yahshua, letak makanan di depan Yahshua. Apabila letak makanan di tuan-tuan, Yahshua makan, makan dan makan. Tak lawa kepada Rasulullah. Biasalah orang penyakit hati. Lepas tu biasanya kita lepas ni, kalau ada sudah kuliah atau sudah apa, masuk ke dalam mak kau, ke dalam mak kau, tengok kita lalu paling layak daripada Yahshua lah. Tak tahu. Lalu Yahshua makan yang tujuh orang makan Rasulullah bawa tu habis. Lega Rasulullah tengok. Sudah wohnya. Bukan kata nak ucap syukur ya Rasulullah dah. Makin hamu Muhammad pula bin Muhammad pasal apa bawa sini. Orang penyakit hati ni tak malu lah. Pasal apa bawa sini. Rasulullah kata, Yahshua, aku ingat kau dah cukup dah. Tujuh orang makan aku. Ni kalau kita bukan makan kau lah, makan anjing, kita dah tak minta kan kau. Tuan, manusia yang ada penyakit hati tadi. Dan selepas Yahshua makan semua, Rasulullah mendengar azan. Lalu Rasulullah bagi satu air. Dan kata ulama, Rasulullah baca dalam air tersebut satu ayat. Nah, ini 6 ayat boleh. Dan Yahshua minum air tersebut. Rasulullah bantu nak pergi masjid tuan-tuan. Yahshua pegang kaki Rasulullah. Yahshua pegang kaki Rasulullah. Yahshua kata apa? Lasta insan ya Muhammad. Tiga kali dia ulang. Lasta insan ya Muhammad. Lasta insan ya Muhammad. Eh Muhammad pun bukan manusia. Yahshua kata. Lalu Rasulullah kata, Ulman ada. Siapa aku Yahshua kalau aku bukan manusia? Jika aku iblis ke aku? Lah, kata Yahshua. Walakinnaka Rasulullah. Akan tetapi pulak Rasulullah. Dan Rasulullah kata, alangkah indah wahai Yahshua muda akui kerasulan aku. Dan musibuk sepatut lagi la ilaha illallah masuk Islam oleh Yahshua. Lalu Yahshua mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk Islam Yahshua berkurang sembahyang belakang Rasulullah. Pertama pengajaran yang kita boleh ambil, alangkah indah dalam dakwah awal nak buat apa kita buat. Yang penting hati kita itu tak berdendam. Itulah. Kalau berdendam Yahshua tak masuk Islam. Itulah. Yang kedua, betapa hebatnya ayat yang Rasulullah baca pada Yahshua pagi pada air. Dan ayat yang sedang ijazah pada tuan-tuan dan puan-puan pada malam. Nak kata nak? Saya tahu tuan-tuan ada orang lepas tak boleh nak salin, tak ingat apa semua. Malam ni saya terbawa satu buku, Allah punya buku wahyu buat. Saya tak angkat lagi bismillah baru ni. Kat kedai buku Hasan ni 30, kat sini malam ni hanya 25. Saya tahu orang tamat keladi bukan banyak duit. Saya bagi tempoh 25 ringgit ni 10 tahun bayar. 20 sebulan lepas, saya bukan bagi nak nego, saya dah bagi ilmu. Kalau saya bagi nak nego, saya tak bagi buka. Saya cok nak buat account 10 tahun bayar lah. Mati di halak, jangan buat apa-apa mati semua.
Ayat tu ada dalam buku ni, semua doa-doa tadi ada dalam buku ni. Dan siapa nak beli gemuk, dia awak balik gemuk, saya bagi harga 20. Gemuk dia tengok saya pagi-pagi, bagian dia. Siapa nak gunakan tangan sekarang, saya tak minum air, tak mungkin beli buku tentang anak perempuan. Kak, sungai tadi ni Hassan ni, pengintah dia. Dan boleh angkat sekarang, orang kita nak bagi tu. InsyaAllah kita baca beramai-ramai. Saya kata saya ijazahkan ayat-ayat yang ada dalam buku ni, amalah doa-doa tu kalau nak. Begitu dia masuk dalam, angkat tangan, habis-habis ya. Ada roti ke bandar saya bawa dalam belakang kereta saya tadi. Tu iman tu bila bagi free.
sekali selawat sebanyak 7 kali. Lepas tarik selawat sampai 7 kali. Bagi tahu jantung dada kita, aku nak masukkan kalam. Nak ambillah siapa lambat selawat. Ada lagi sikit dulu belakang mana? Cepat si depan, berlari kalau boleh terbang. Tarik nafas, hujan. Bah jalan dah, mana tak naik lagi, dah tinggal dah. Pergi ke Penang. Muka surat 62, buku merah ni, buku putih aku sakit tu, muka surat 15, ayat yang sama nak baca. Saya nak baca biar berjumpa, boleh tak? Orang perempuan buat keluar sorang bagi habis, jangan bawa suami ya, habis sorang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an. Tiba-tiba ada pesakit isteri yang
dia baru sudah besar mas istri dia, tiba-tiba dia rasa pulang tepi istri dia. Aku nak mandi lah pak, was-was pulang. Apa hukum kita baca ayat Quran ketika beranak kecil atau besar? Ketika itu, maka kita kena selesai dulu. Kita kena selesai dulu adat mandilah. Kalau punya di was-was tu, lamalah sikit. Saya nak panci pada malam ni. Siapa masuk tanda melebihi 10 minit? Cuba angkat tangan. Sejujurnya. Nak bagi ayat. Ada? 10 minit lebih. Siapa masuk tanda bawah 5 minit? Bagus. Ada lagi? Bantu pun masuk tanda bawah 5 minit. Tak angkat tangan lagi. 2 jam. Siapa masuk tanda 5 minit? Mandi. Oh dia 2 minit mandi kalau masjid tu. Okey. Ingat, iblis begitu suka sekali kepada mereka yang masuk tak dalam. Orang ini akan kena satu penyakit, nama dia waswas. Kalau melebihi 10 minit sampai setengah jam dalam tanah, tolong cepatkan. Tolong cepatkan. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan selanjutnya boleh hantar jika ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Umur saya sering nampak kelipat-kelipat kat tangga, kat bilik air, macam ada makhluk lembaga hitam melintas. Apakah rumah saya itu mempunyai penghuni? Ya. Penghuni yang tak payah saya umur. Nak buat lagi mana tuan-tuan? Kalau rumah kita nampak kelibat, kat tangga, kat bilik air, kat stok. Itu rumah saya pada malam bunyi buli usia tak? Ada tak? Kata, tu ada penghuni. Nak buat lagi mana? Rasulullah kata baca akhir surah Baqarah, sektor masalah. Apa dia akhir surah Baqarah? Ayat kursi. Ataupun bila tampak surat perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin, saya bawa ni kumpul-kumpulnya Nabi Sulaiman dan wani pada Ifrit. Unashidukum bil ahdillazi abadaru alaikum Sulaiman at-tahruju wa tarhalu min baitina. Aku peringatkan kamu dengan perjanjian wahai Ifrit. Oh, bagi segala jin, kamu jangan masuklah rumah wani dan jangan kamu sakiti anak-anak dia atau rumah. Tampak kat bilik tidur, kat luar tamu satu, bilik tidur satu. Letak dalam free daripada anak kita, letak gambar pemain bola arti tu baik nampak ni. Macam tak payah musyai si Budina lah. Cuma benda ni jaga orang buat saya seorang dan dunia buat benda ni. Apa dia nampak? Kita limit dengan plastik kena air pun tak apa. Satu ni pun hari ni yang insyaAllah umur kita jadi syurga bagi kita. Dengan syarat. Tuan umur tu kena semayang. Kalau tuan umur tu dah jenis free dah. Buat-buat pun tampak tak ada guna nampak. Okay, soalan seterusnya. Ustaz, isteri saya terlalu garang sedangkan saya terlalu baik. Dan cemburunya terlalu kuat Ustaz sehingga di masa tadi kalau saya tanya ke perempuan, dia penumbuk saya. Ada tak ayat-ayat untuk melembutkan hatinya? Kalau boleh saya nak kahwin seorang lagi pula tau. Oh, dia kata bini dia garang di masa tadi tengok perempuan tumbuk tumbuk. Ada dah ayat nak kahwin seorang lagi. Tentang akan melibatkan suami isteri dalam surah Ar-Rum ayat 21.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Gapong Ustaz nampak dalam TV tua. Nampak di Masjid Taman Kelari muda. Kau Ustaz ada apa penyeri atau memakai susu? Om kata aku pakai susu. Agak-agak umur aku berapa? Saya tak sampai 40 lagi ya. Di ambang 30-an. Ustaz, saya sentiasa bermimpi budak kecil serta meluk dan menyusu baby itu. Harap Ustaz beri penjelasan. Apakah itu Ustaz? Bayang. Dalam rancangan TV, saya sentiasa beritahu lah sifat wanita ke, dalam Al-Quliah ke. Sesiapa yang bermimpi budak kecil menyusu ribu ataupun 90% sangka disusuli dengan bangun tidur pagi ada lebah pada tubuh. Kalau lebah kat dahi tanya bini dulu, jangan tuduh jin. Ha? Disusuli dengan ada cakaran pada tubuh sakit tak takar ya, dan sesiapa Ibnu Sirin kata dalam kitabnya Fitafsirul Ahlam, sesiapa yang bermimpi dipatu ataupun dibeli ular, confirm sihir lah tulang tunggu dia. Eh dok Ustaz, tuk saya kata dulu orang nak pinang. Nak pinang apa umur 70 nak gigi pun tak nak. Kau nak pinang apa anak lapar suami sekolah siapa berani. Tak, ha, maka sihir dia meminta. Bagaimana caranya untuk mengubati penyakit batu karang dalam perut? Saya cerita dan tanya Ustaz 2 minggu lepas kalau tuan-tuan tengok lah. Saya baca satu ayat, hati orang Yahudi ni gelap. Saya ingatkan, sumpang batu. Kal hijara awasyat al-qaswar. Sumpang pasal dulu, hukum bimbak di dalikan. Fahiyah kal hijara awasyat al-qaswar. Tuhan kata ada di kalangan hati manusia ni lebih gelap daripada batu. Batu-batu ni kita nak cerita batu karang dalam perut ni. Nah, baca ayat tu tuan-tuan dan puan-puan, cari buah kelima. Nah, kita ajar. Siapa nak jadi tumpang batu karang, buat tubik tuan-tuan. Kena buah kelima. Bukan cincin kelima, buah kelima. Atas buah kelima tu, dia ada kelompok. Dia ada kelompok. Di sana ijazah kaya tak ditunduk buat. Nak cari duit lepas ni tu ke hospital apa benda batu karang tu belum benda mari jumpa aku dulu mak buat pergi lagi. Dia akan keluar macam masih makan atas pada lima tu dia ada kelompok tahu kelompok harap yang mana kelompok tu kita nak sempurna jangan ada yang patut patut cari orang lain faham seelu-elunya pada lima tu ambil kat pokok sebab kita nak bagi salam. Nabi Idris. Siapa jaga tunggu-tunggu akak-akak kaya ni, ubat ni? Nabi Ilya. Assalamualaikum ya Ilya. Hai Ilya, aku nak ambil buah delima, buah ubat batu karang. Dia tak jawab, okey aku beri dah. Nah, izin, kita izin dia sebab dia mewakili tumbuh-tumbuhan. Ambil buah delima tersebut. Nak cerita aku ni. Orang Kelantan panggil koyok. Orang kita panggil apa? Kupat. Kupat. Ha, macam kupatnya tu. Tak? Ha, kupat. Saya kena tu nanti bismillah. Kau ni bawa dari kau atas dari di bismillah. Ha, saya kata tuan-tuan dan puan-puan. Bawa dari kau ni nak lari koyok. Special break iklan. Penerbit baru kat saya. Ustaz mana boleh kata koyok. Koyok rentak. Patut pun nak kata apa pun ni? Kopek. Eh, kapek orang kata apa nak lain kopek ni? Tak? Oh, nak kata apa? Saya semua salah. Juta penonton.
esok tengok kecil keluar macam pasir. Nak baca ayat mana? Buah delima semua orang ada. Tak ada pun boleh cari tesku. Ayat tu payah orang ayat mana. Lepas tu buku baru saya ni belum keluar. Bising tu orang cari. Tanya apa? Resipi sihat. Masa cerita dalam TV baru ni. Nak baca ayat mana? Yang pertama sekali, Tuhan sebut buah delima dalam Quran. 6 kali. Berapa kali? 6 kali Tuhan sebut buah delima dalam Quran. Lepas apa banyak sangat Tuhan sebut ni? Tidak lain dan tidak bukan ubat bagi penyakit manusia. Baca ayat surah Al-Rasul ayat 21, surah Al-Baqarah ayat 22. Baca ayat tu, tiup pada air, minum tuan-tuan, insyaAllah batu karang akan lebih. Settle masalah orang tanya. Ha? Saya tengok soalan lain tu. Kalau pusing sebulan tak lepas juga, mari jumpa aku bagi free.
kita turun dengan elok-elok. Mau ayo mau sakit, tuh kiraan sebelum sakit. Apa dia tu? Darah tinggi, kencing mani, jantung. Darah tinggi, kencing mani, jantung. Batu karang, gaus, kerung, buah pinggang. Marah, restu, febron, tyrok, membrin, gastrik, sakit lutut, sakit mata. Sakit apa sekalipun pergi hospital, dia kata ada penyakit. Duk makan ubat hospital daripada muda sampai tua, tak semua-semua. Ha? Nak buat lagu mana? Ha, saya bawa saja ni penawar dia, naik nama dia kayu hitam. Kayu ni macam magnet, warna hitam bukan arang. Saya ambil dengan tu batin orang asli, kumpul-kumpulnya orang asli sihat tu makan benda ni, air dia. Mana ada orang asli tu berakati hospital bergelimpangan darah tinggi kecil mani jantung? Mana ada orang asli kita tengok umur 70 supik moyang cari spek? Ada? Ada supik moyang cari spek dalam poket? Tak ada pakai spek, jenguk mata dia negara. Kumpul-kumpulnya ni. Dia rendah dalam air panas 3 minit, bukan minyak muntul. Dia rendah air panas 3 minit, air jadi kuning. Oh, dalam jak, satu jak kuning. Minum air dia segelas sehari. Orang kecil mandi darah tinggi, 18-20 minus. Pergi mana saya ceramah. Kalau pergi tempat saya, mesti saya bawa makhluk ini. Tempat banyak membantu. Kita ni kalau sihat, sedap orang mana. Tak, utama lutut kalau kuat, nak diri. Tak kuat, tak tak kusi. Cuma, kayu ni dia tak ambil. Kita mati, dia ada lagi. Dengan syarat jangan bagi hilang. Dia itulah macam besi. No, rendam dalam air panas. Tak, no, simpan. Tengok darah tinggi, doktor cek kaca mani tinggi, rendam. Minum air dia tak, air tak kelak. Dan kalau bangun cukup bangun, tuan-tuan dan puan-puan, ambil pasu asam, belakang pasu macam buah asam penawar zaman dulu, sampai dengan izin Allah. Saya kata rendam, bukan kelak, mampus. Masuk ICU dulu, boleh kelak. Bak bawa ni saya ceramah di Penang. Mau cikis kat saya, kat kereta. Ustaz lagu mana nak telan. Bila aku suruh telan. Tapi Ustaz kata, saya kata rendam. Sam dia masuk. Biasa dalam orang tua kan. Ya. Ha, InsyaAllah. Ha, sebelah kanan kita ni ada AJK pendaftaran rawatan. Yang boleh daftar sana sekali. InsyaAllah. Jadi aku kayu ni, kalau siapa tahu beliau ni tak habis. Dan kita buat kopi penawar ni. Aku dia duduk dalam ni. Minum kau ni habis, ada 20 sesek ni habis, 20 kali minum habis, tipu dia tak habis. Ha? Ha, sampul pun kita buat untuk penyakit kulit. Tengoklah tuan-tuan, yang paling penting apa guna kita ada duit sakit. Betul tak? Membuat sepintar daripada guna sampai tua tak sungguh-sungguh. Guna kayu, orang asli guna. Bukan suka tuan jadi orang asli dah. Ni nama dia, benda tak haram, harus kita guna. Kalau dia guna pedulah atau buang, haram untuk dia. Ha? Tadi keluar nanti cara penggunaan dia. Saya bawa tadi ke hospital gila tadi. Habis banyak ketul tinggal sikit je tu. Ha? Sampai cepat dia dapat lah, yang tak dapat. Bila dapat saya tak tahu. Ha? Dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah. Lepas ni siapa nak boleh ambil kat meja. Boleh beli kat meja. Apa pun kita buat rawatan nanti. Dan marilah sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan dengan doa ni menjadikan kita sihat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu kami pada malam ini majlis yang diberkati oleh-Mu ya Allah. Jangan sekali Engkau jadikan majlis ilmu kami pada malam ini majlis yang diberkati oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ayat-ayat yang diijazahkan kepada kami pada malam ini. Mudah-mudahan dengan ayat tersebut boleh menyembuhkan penyakit kami dan kaum kerabat kami, ya Allah. Dan jangan sekali Engkau menguji kami dengan penyakit-penyakit yang susah ubatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di antara kami yang sakit, maka sembuhkanlah mereka, ya Allah. Sekiranya ada di antara kami yang bermasalah, maka selesaikanlah masalah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengasihani kami dan tidak mengampuni kami, maka jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qadarullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang ambil kayu
sekejap lagi ambil nombor akaun 10 tahun lillahi ta'ala saya bagi tempoh RM25 10 tahun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.